Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasul bil huda waddinil haq. Liyudhhibal kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shalli sadri wa yassir amri waludatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, para ustadz-ustadzah, para alim, dan adik-adik mahasiswa barangkali. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak nikmat yang telah diberikan untuk kita ini. Nikmat yang terbesar buat kita adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dan ada dua nikmat yang sering dilupakan manusia yang pernah disindir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat apa? Sehat dan sempat. Mungkin sudah diedarkan pengajian rutin seperti ini, bahkan sudah dilingkari di tanggalan. Sudah mau berangkat, tahu-tahu kakinya candengan. Oh, itu kan sakitnya luar biasa. Bisa sampai di sini sakitnya. Gak bisa berangkat kan? Berarti alhamdulillah jenengan bisa berangkat. Sudah dilingkari tanggalan, mau berangkat. Neneknya telepon dari rumah. Nak, cepet merinio, kakekmu terkunci di kamar mandi. Apa artinya? Sehat, tapi gak sempat. Alhamdulillah, jenengan yo sehat, yo sempat. Sehat nama betul jenengan? Alhamdulillahirobbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliau kita tahu mana yang haram, mana yang wajib. Mana yang wajib, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Mana yang sunnah, mana yang makruh, mana subhanallah. Dan beruntung kita ini menjadi hambanya Allah yang di komunitasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena nantinya yang salah satu yang bisa bersyafaat dari para nabi adalah satu-satunya cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bicara tentang Maulid ya biasa lah. Umat ini kan enggak rame enggak seneng. Enggak geger enggak seneng. Karena wis patake menungso. Jangankan perkara Maulid, perkara jilbabe rame. Ada jilbab siji, ana sing ting-ting telu, terus cicing-cicing kencring juga ada. Itu jadi masalah ya. Kenapa jadi masalah? Rasan-rasannya. Padahal sabda Rasulullah sallallahu jelas sekali, nek gak iso ngomong apik dan baik dan benar lebih bagus diamnya hanya di tausiah. Pintu dibuka, gladra mana? Tapi bukan di sini, 100 kilo dari sini. Kalau yang di sini biasanya udah bagus-bagus. Insya Allah. Tidak hanya ibu-ibu yang kayak begitu. Bapaknya juga sama ternyata. Bicara, maaf, bicara lidah. Habis turun Idul Fitri. Saya di belakangnya habis khotib. Ya sempet itu rasan-rasan. Senggol-senggolan. Gak dulu Pak Jo. Apa Pak Jo? Lah iya. Wonge lemu, gak sarung. Cap gajah duduk, wes koyok gajah. Coba, ini kan menjadi masalah. Khusus laki-laki, mohon maaf kalau pakai sarung, tolong capnya itu taruhin di atas yang ditekuk. Ojo ditaruh di bawah, kok jadi rasan-rasan. Loh, kadang sama lemunya jadi masalah, kadang lemu dan kuru jadi masalah. Loh, sarungnya gajah cap duduk, loh kok kuru? Loh, coba, ini manusia. Bisa nangkep maksud saya. Ini manusia. Apa yang gak dikomentari? Bener salah, umumnya salah. Bicara Maulid, sebenarnya apa sih Maulid ini? Atau sebelum kesana kita
wajib ngerti, sunnah ngerti, bid'ah itu apa? Bid'ah definisi etimologi itu adalah tidak ada di zaman Rasulullah terus ada. Tunggu. Abu Darda suatu saat sujud terakhirnya itu lama sekali. Sehingga ada sahabat yang lain melihat Abu Darda sujud lama sekali. Akhirnya dilaporkan ke Rasulullah SAW. Saya ulangi, masih ada Rasulullah SAW. Mau apa? Mau laporan ya Rasulullah. Bicara siapa? Padahal semua orang tahu siapa Abu Darda itu. Salah satu kekasih Rasulullah. Baik, gini. Kalau gitu, nanti ditunggu aja. Kalau Abu Darda sudah sholat, bilang ditunggu Rasulullah. Baik ya Rasulullah. Ditungguin Abu Darda. Pas sujud terakhir, aman sekali. Selesai, assalamualaikum, doa dan sebagainya. Dijawil, ditunggu Rasulullah. Begitu sampai di Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, hey Abu Darda, apa benar antum sujud terakhir itu lama sekali? Betul ya Rasulullah. Apa yang antum lakukan? Anda cuma melihat ya Rasulullah, mendoakan saudaranya sendiri dan saudaranya tidak tahu, itu makbul. Itu jenengan yang bersabda. Apa hubungannya doa dengan antum sujud terakhir lama? Ya Rasulullah SAW, saya ingin saudara saya melebihi diri saya, sehingga begitu sujud terakhir, minimum ya Rasulullah, minimum 30 sahabat saya, saudara saya doakan detail. Padahal ini masih ada Rasulullah. Pertanyaannya, pernahkah diajari oleh Rasulullah seperti itu? Jawabannya, tidak pernah diajari. Apakah seperti itu dilarang oleh Rasulullah? Tidak. Ini yang perlu digaris bawahi. Jangan garis miring, ceblok. Garis bawah. Loh, di zaman Rasulullah aja, selama itu menuju kepada bentuk-bentuk akidah, kepada bentuk-bentuk positif, itu diperbolehkan. Loh, kok sekarang mulai ngetren, ada komunitas tertentu pinter membid'ah-bid'ahkan. Kalau ada seperti itu, kongkon ngaji mana? Minimum ketemu Pak Jupri, tak itik-itik bareng-bareng. Lagi, ini bicara bid'ah dulu, biar paham gitu loh. Bid'ah itu apa? Suatu saat ada saudara yang lain mendoakan, misalkan Mawar gitu. Mawar udah meninggal, ibunya namanya Mawar, udah meninggal. Didoakan Al-Fatihah. Yang pintar membid'ah kan ngomong gini, gak diterima doa kayak gitu. Gak ada itu aturannya. Ini Al-Quran hadis dan. Oke, baik. Ibumu sudah meninggal belum? Sudah meninggal. Namanya siapa? Melati. Ya sudah. Ya Allah ya Rob, Melati masuk neraka ya Allah. Ngamuk. Loh, jadi gak diterima. Si, ngerti. Si, tuh. Kok kita medeni ini? Jadi, paham ya? Sudahlah kita enggak. Pada saat ibadah memang betul harus ada Al-Quran hadis, tapi ada sejumur ulama keputusan yang mendukung tentang ketidakadaan di Al-Quran dan hadis. Yang terakhir, selama itu tidak ada haram, maka boleh. Contoh, apakah ini bid'ah? Mik ini bid'ah, tapi kan hasanah, bermanfaat. Loh, kapan bid'ah dolalah? Kalau ibadah makdoh ditambah dan dikurang. Contoh, Allahu Akbar macam-macam, bisa begini, gini, tergantung imamnya siapa. Gak masalah, pakai aja salah satu. Sehingga oleh Allahu Akbar. Nah, itu baru, ini baru masalah. Pun, paham. Makanya kalau ada komunitas tertentu atau orang tertentu pinter membid'ah-bid'ahkan, tolong cara jawabnya seperti tadi aja, dijak guyon ben maton aja. Wis gak usah pakai dalil, ngomong sama orang kayak gitu percuma. Wong dia mempertahankan dirinya kok. Islam itu open mind. Sangat terbuka selama rule of the game-nya kena.
Selama Al-Quran hadisnya tidak menyalahi. Contohnya Abu Darda, ada Rasulullah berdoa sujud terakhir belum diajari. Dan akhirnya muncul sekarang bukunya Profesor Ali, 60 menit sholat bahagia. Itu rukuknya lama, sujudnya lama. Dia tidak mengucap setelah mengucapkan yang harus diucap. Boleh. Nah, seperti itu. Faham? Oke, masuk sekarang. Maulid. Maulid itu apa tuh? Memperingati kelahiran. Kapan terjadinya maulid itu? Di catatan saya, maulid terjadi itu pada zaman, yaitu pertama kali saat Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini berada di daerah dinasti Bani Ayyub. Dia, beliau adalah gubernur daripada kota Khoriroh, Kairo kalau sekarang. Kenapa si Salahuddin Al-Ayyubi ini memunculkan adanya peringatan lahirnya Nabi Muhammad SAW? Karena saat itu Islam lagi tergencet di ambang kehancuran perang salib. Eropa is ngejar, is ngepung, gak karu-karu. Sehingga Salahuddin sebagai gubernur ingin menggairahkan kembali agar jihad fisabilillah, agar hati umat Islam khususnya pemuda itu bangkit, itu mengadakan maulid. Sebelum dilaksanakan maulid, tepatnya yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang di kita nanti tanggal 3 Januari, izin dulu ke khalifah waktu itu, karena beliau kan gubernur, khalifahnya di Mesir, izin. Ternyata oleh khalifah diperbolehkan. Akhirnya pada haji bulan Dzulhijjah 579 Hijriah atau 1183 Masehi, pas kebetulan ini kuasaan dari Salahuddin Mekah dan Madinah, pas haji langsung dititipi itu seluruh pemimpin-pemimpin negara lain yang haji. Untuk apa? Untuk setiap tahun menyelenggarakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan niat. Nah, ini yang penting. Innamal a'malu binniat. Semua tergantung niatnya. Kalau kita mendewakan Rasulullah jelas salah. Karena Islam dengan tegas titik tanpa koma, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu jelas materi es. Wis gak usah dipersoalkan selama Natal haram atau wis jelas haram. Wis gak usah ditakok-takono. Loh tadi wis sing durung paham jarno ae. Lah kok Quraisyah mengatakan boleh? Lah Quraisyah adalah Syiah. Ya wajar kalau Syiah itu seperti itu. Syiah itu sesat menyesatkan. Loh kok bisa gitu? Loh gimana Rasulullah enggak dianggap? Abu Bakar enggak dianggap, Umar enggak dianggap, Utsman enggak, cuman Ali yang dianggap. Apa kalau enggak sesat menyesatkan? Nah, ini persoalan. Jadi hati-hati. Sekarang statement itu di mana-mana sudahlah. La ilaha illallah Muhammad Rasul, titik, enggak pakai koma. Bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Lah kalau kita mengucapkan selamat tadi itu berarti kita mengakui Trinitas. Loh, terus di mana ketuhanan Allah ini sendiri? Kembali sekarang. Itu disebarkan akhirnya untuk nah sekarang inamal apa yang dilakukan oleh Salahuddin? Salahuddin akhirnya bersamaan memperingati lahirnya Rasulullah, dilakukanlah lomba-lomba. Salah satu lomba adalah yaitu berjanji. Apa itu berjanji? Itu berjanji ternyata di situ adalah memuji Rasulullah, karangan, membuat karangan. Ini salah satu lomba penulisan tentang Rasulullah. Terserah mau bayinya, mau ini, terserah. Semua dilombakan. Akhirnya yang menang pada saat itu adalah komunitas dari berjanji. Maka dikenal di Indonesia dengan, kalau ada maulidan mesti dikenal dengan pembacaan berjanji. Pernah dengar? Itu adalah cerita Rasulullah. Masuk muncul cerita yang gak oleh. Padahal jenengan di sini banyak cilik, ceritanya malah kancil nyolong timun, wes anaknya nyolongan. Kenapa enggak diceritakan Rasulullah aja? Loh, gini mau buatan? Iya atau ya? Ini persoalannya. Jadi kalau kita bisa melihat esensinya, katakanlah sudah dilihat esensinya, kok masih ada maaf-maaf, ono komunitas lain, enggak mau maulid, ya wes, ojo nyeritui. Ojo mengkafirkan, ojo mengharamkan, kecuali memang harus ada diharamkan. Nah, kalau dibalik sekarang, apakah maulid
ada dasarnya diharamkan? Dari mana? Mau menceritakan tentang Rasulullah berjihad, Rasulullah berkeluarga, Rasulullah ini, akhirnya semangat lagi sehingga akhirnya mengalahkan pada saat perang salib waktu itu. Ini loh hebatnya, esensinya yang penting. Sama dengan jenengan nanti, begitu sudah mulai sekarang muncul maulid, maulid termasuk hari ini di sini, yang paling penting sekarang sudah telah tahu cerita ini semua, faham ngertwis, ngerti uwis, ada satu yang paling berat, samina wa ta'na. Iki lho sing angel. Nek ngaji kusu tumak nina, wajar. Umroh seneng, tawaf, sa'i, kusu tumak, wajar. Sing gak wajar, nek urip dhewean. Lidah sik ngucap Allah apa enggak? Telinga sik apa enggak? Pikir itu yang harus diperhatikan. Makanya dikatakan haji mabrur, umroh mabrur, bukan akan. Pasti seneng, apalagi belum pernah. Semangat. Saat semangat, karena komunitasnya jutaan. Begitu pulang di Indonesia, benjeng, rungkut, kebraon. Nah itu loh test case-nya. Iso mabrur enggak? Iso-iso mabur mesti. Kembali sekarang. Oh kalau gitu maulid itu ceritanya seperti itu. Memang kalau itu tanya ada dasarnya? Gak ada dasar. Cuma Salahuddin ingin agar pemuda-pemuda Islam, orang Islam semangat bahwa punya Rasulullah yang luar biasa. Perangnya ya depan ayo perang. Gak tahu mundur. Gak ada Rasulullah ngomong, Allahu Akbar, maju. Terus kon maju, kini mulai. Gak ada. Rasulullah perang temenan. Makanya bedanya kita dengan Rasulullah itu sedikit. Rasulullah itu sedikit tidurnya. Alhamdulillah kita ini sedikit-sedikit tidur. Rasulullah itu sedikit-sedikit sodako. Sedikit-sedikit sodako. Alhamdulillah kita ini sedikit sodako. Jadi perbedaan kita dengan Rasulullah sedikit. Ayo ini loh. Maka dikaji lagi. Angkat tangan yang punya anak. Saya ingin tahu aja, mohon maaf, cuman ingin tahu aja. Yang punya anak angkat tangan. Halo, yang punya tangan angkat tangan. Yang punya tangan lo ya, enggak punya enggak apa-apa. Yang punya anak angkat tangan, kucalit angannya enggak punya. Ah, wis. Oh, sudah. Ngapunten, ngapunten, tidak ada niat apa-apa, cuman sharing aja. Yang punya anak, ngapunten, pernah kita ceritakan tentang Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berbisnis? Saya dosen matematik ITS. Tapi hanya ngajar tok. Yang lain saya bisnis. Kenapa? Karena sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah SAW itu enggak pernah ada yang jadi PNS. Ya mainnya enggak ono. Semuanya berbisnis. Tuh, kok Pak Jupri PNS? Saya seneng ngajar. Makanya saya enggak mau jabat, enggak mau naik pangkat, enggak mau teliti-neliti enggak. Ngulik duit bisnis. Alat-alat SPBU, baju, buku, apa aja, pokoknya di dol payu, dol. Duh, itu pun sifat daripada Rasulullah. Tapi tolong berbisnis yang benar. Bisnisnya Rasulullah adalah dengan sifat Rasulullah. Apa sifat Rasulullah? Fas, fatona, amanah, sidik, tabligh, jari-jari cilik. Pak, fatona gak ono. Loh nanti ditahan. Loh, bukan itu. Bukan itu. Iku jeneng. Paham ya? Berbisnis yang harus punya fatona, amana, sidik, table, itu fas. Saya kalau ngafalkan gitu aja paling gampang, iya kan? Sifat Rasul fas, udah gampang kan? Harus cerdas, harus amana, harus dapat dipercaya, harus mentable-table laporannya jelas, input, output, saldo, itu transparan. Itu pun sudah makna maulid Rasulullah, menceritakan tentang Rasulullah. Lagi, apakah Rasulullah pernah marah-marah? Jawabannya pernah, tapi marah Rasulullah profesional. Kalau enggak nemen enggak. Ya, contoh. Rasulullah pamitan sama istrinya Aisyah, nanti saya dakwah sampai jam 10. Oke. Ternyata subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang jam 12 karena banyak diskusi tanya jawab dan pulang. Kebiasaan Rasulullah itu kalau sudah ngetuk 3 kali sudah enggak berani ngetuk lagi, diketuk. Assalamualaikum, jam 12. Enggak bangun Siti Aisyah.
Assalamualaikum, enggak bangun. Tiga kali enggak bangun, ya sudah. Di depan pintu digelar surban, tidur. Singkat cerita, jam 3 malam seperti biasanya, Aisyah ngelilir. Tek, loh, kok gak ada rasul? Langsung, Allah ya Allah, astagfirullah ya Allah, mohon maaf ya Allah. Suamiku ya Allah, suamiku, pasti nih, benar. Begitu dibuka, oh, nangis. Ya Rasulullah, suamiku mohon maaf, istrimu tadi lelah. Jawaban Rasul, gak ngamuk. Coba uang rungkut. Panci ini. Rasulullah enggak. Sudah, diangkat baunya. Sudah. Aku sing salah. Coba. Aku sing salah. Enggak bahas diri, enggak bahas orang. Aku sing. Mohon maaf deh, ini bahasa sekarang. Mesinnya aku punya teko jam songo. Iku mau diskusi sampai panjang. Ono kodo telo, gedang. Jadi tambah suwe gitu. Sampai jam 12. Mohon maaf. Enggak. Loh, Aisyah enggak kalah menarik. Enggak kulo ya Rasul kulo. Aku kulo ya Rasul yang salah. Aku kulo. Jadi rebutan salah. Dari sini dapat pelajaran apa yang suami istri? Selain tadi banyak cerita tentang sahabat dan Rasulullah. Banyak cerita apa? Ternyata mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah kuncine rebutan salah. Loh, enggak percaya. Loh, ini durung kawin malah guyu. Kunci nenek jenengan nikah mau keluarga sakinah mawaddah warahmah rebutan salah gak sido geger. Tapi nek jenengan rebutan bener mbok pering telu pecah. Gak ngono, wes. Entek wes. Sing paling sedih sinetron pakai jilbab ngamuk-ngamuk. Aduh, sakitnya di sini. Oh, alhamdulillah. Durung. Sik, lanjut. Ini juga konsep-konsep bagaimana umat Islam itu harus berkomunikasi yang baik, duduk otot-ototan kapru-kapruan bukan. Nanti saya akan berlanjut ke dakwah. Coba kembali ulang. Rudi seneng sama Tuti. Kan enggak bisa nyamuni saja. Isim is bebeem ngemil aja. Iya toh? Emil-emil, aduh. Kan gak bisa, I love you full. I love. Paling Tuti jawab, kok jeluk ya kan? Lo gak rojok, Rudi sopo kok cinta-cinta. Dibalik sekarang, Rudi sudah kam ke rumahnya Tuti. Kam, bener. Tapi gak muni, meneng. Jarinnya Tuti, bubuk ada orang gendeng. Lihat itu.
Yang benar gimana yang benar? Kam datang muni ngomongo. Saya adalah menuruti kata hati saya. Daripada saya enggak bisa tidur, ngapunten Bu, Ibu kan punya anak namanya Tuti. Oh iya benar. Kenapa? Saya bisa ngaji Bu, boleh dites. Om saya itu lulusan Nurul Hayat. Ya, dites sama ibunya. Oh, pinter ngaji sama. Nggih Bu. Ini 30 juz kurang 29 juz Bu. Loh, kan lumayan satu juz, iya toh? Daripada enggak? Oh, dilatih, dites, kebetulan bapaknya ngerti ngaji, dites ngaji ya. Oh, sudah. Terus ada apa sampean kok sini? Nama saya Rudi. Tadi saya sudah kenalan, saya itu bisa ngaji gini. Loh, lah ya ada apa? Saya daripada hati ini sakit, saya seneng sama putri ibu yang namanya Tuti. Oh, ngono. Si, tak celu enak. Yo kan kayak segerutu-gerutu ngene. Ah, kan sudah datang sudah. Tinggal hasil. Hasil paling loro, ditolak, diterima. Inilah hidup, takdir itu cuma dua, gagal, sukses. Begitu diterima, sujud syukur, alhamdulillah diterima. Begitu ditolak, gak usah geru-geru, kan si ono Ria, Fatima, dan sebagainya. Loh, ya toh ya. Dan gak usah di dalam buku harian ditulis, tak tunggu rondomu Tuti, gak perlu. Gak perlu. Atau malah ditulisi tak apa namanya cinta ditolak dukun bergejolak tambah naif. Enggak usah kayak begitu. Ini maksud saya ceritain, itulah yang diajarkan Rasulullah. Gagal di lokasi tertentu, hijrah Rasulullah. Moving. Bahasa kerennya X0 menuju X1 delta X, T0 T1 delta T, moncong muncul kecepatan. Sehingga dari Mekah ke Madinah hijrah. Maksud saya ceritanya apa? Kalau jenengan ada masalah, komunikasi sudah, musyawarah sudah, kok bulet gak kenek-kenek? Ya sudah hijrah. Contoh, mahasiswa saya datang ke saya, Pak saya cuek, ini mahasiswa semester 5. Saya cuek Pak, saya kos-kosan di satu rumah 10 kamar. Yang jadi masalah? Yang jadi masalah adalah depan senangnya dangdut, tau, Pak. Di atas keroncong Pak. Sebelah kiri saya metal bengak-bengok. Loh, nah yang jadi masalah, saya pusing, Pak. Satu pertanyaan untuk dia. Ya udah, satu pertanyaan saya. Sampean pindah apa sih tetap? Tetap, Pak. Lah ya iku. Masalahmu ya tetap iku. Sik, ngerti? Kalau sudah ada masalah, komunikasi sudah, musyawarah sudah, mufakat gak ono, gak ketemu. Yo hijrah, oh, koyok kamar gak ono liyane ae. Nek Tuti ditolak, wis gak usah pakai dukun yang subur dan sebagainya. Kedek ono Allah dengan sabar dan sholat. Al-Baqarah 153. Si, kok medeni ini? Halo? Oke. Ini udah ajaran Rasulullah seperti itu. Makanya menjadi aneh kalau sampai dengan persoalan maulid menjadi ribut. Persoalan kunut gak kunut menjadi ribut. Sudah. Wis capek deh sudah. Wis pokoknya sing make monggo, sing gak wis gak usah ngelok-ngelok. Kecuali babi haram ono wong isa mangan babi. Nah, iki perlu diitik-itik. Paham ya? Ono wong isa wedok gak gelem jilbaban, ini perlu di tarbiyah. Ojo dibenci. Lucu di ITS itu, lucu di UNER itu. Ada teman putrinya belum jilbaban diadoi. Gak boleh. Awas saudaraku, hidup ini masih koma, belum titik. Siapapun bisa menjadi apapun. Tolong di garis bawah, jangan garis miring. Garis miring, ceblok. Saya ulangi sekali lagi, hidup ini masih koma. Termasuk mohon maaf, ada teman kita, saudara kita, sesama muslim, dadak korupsi, masuk KPK. Nggak usah digibah. Untung dia, dosanya sampean ambil. Yang bener, didoakan. Loh, bisa jadi loh, ketangkap KPK dalam tahanan, terus tobat nasuha, tobatnya diterima, mati, masuk surga. Kita belum tentu. Gini apa betul? Makanya kalau ada saudara kita negatif, ojok melok-melok, gibah, neng pojok ngerasani, seneng
dia dosanya diambil oleh jenengan. Padahal ghibah itu bagaikan makan saudara kita sendiri. Ini loh umat Islam yang belum dilakukan. Rasulullah itu kasih sayang luar biasa. Lagi ini bahas Rasulullah maulid semua ini. Suatu saat Rasulullah seperti ini, Rasulullah di depan ini ada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali lengkap, ada sahabat yang lain. Lagi tahu usia seperti ini, tahu-tahu ada pemuda berdiri dari sana, datang dari sana berdiri. Ya Rasulullah, saya mau berzina. Wih, Umar langsung ngateng gue pedang, seret. Ya Rasulullah, izinkan aku penggal kepalanya. Rasulullah cuma bilang apa sambil senyum, Umar, mudun, mudun. Kok Umar sih ngateng? Mar, mudun. Subhanallah Rasulullah. Setelah Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab turun, dipang sini. Dipeluk mas, mbak, bu, pak. Padahal jelas mau apa tadi? Berzina. Lapor sama Rasulullah. Dipeluk. Tolong diulangi sekali lagi. Sampean kata laopo. Mau berzina ya Rasulullah. Oke. Tolong dijawab 4 pertanyaan saya. Kalau memang jenengan mau berzina, tolong dijawab. 1. Bagaimana kalau yang dijinai oleh laki-laki adalah ibu sampean? Langsung pemuda itu bilang, demi Allah, sampai ibu saya dijinai orang lain, saya bunuh orang itu. Pinter. 2. Bagaimana kalau yang dijinai oleh laki-laki itu adalah istrimu? Demi Allah ya Rasulullah, aku bunuh orang itu. Bagus. 3. Bagaimana kalau itu adalah saudara perempuanmu? Demi Allah, aku bunuh. Yang terakhir, bagaimana kalau itu yang orang jina itu adalah anak perempuanmu? Demi Allah, aku bunuh ya Rasulullah. Wis, cukup 4 pertanyaan. Sekarang pertanyaan terakhir, sido berjina apa enggak? Ini cara-cara cerdas Rasulullah. Bukan langsung menempeleng, mencaci, enggak. Dikasih sayang, komunikasi, datang muni yang bagus, soft skill akhlak yang bagus, itu Rasulullah luar biasa. Lagi bicara tentang Rasulullah, masih ingat jenengan bagaimana Rasulullah menghadapi laki-laki buta yang tiap detik mencaci raki Rasulullah? Subhanallah. Nek wong rungkut langsung didugang kan. Loh, tiap detik mencaci Rasulullah. Yahudi tua pengemis tiap detik mencaci Rasulullah. Subhanallah. Rasulullah memberi makan 3 kali. Ketemunya kapan? Begitu Rasulullah meninggal. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, setelah Rasulullah meninggal, tanya kepada Aisyah, putrinya yang juga sekaligus istri Rasulullah SAW. Wahai Aisyah putriku, apa yang belum aku lakukan? Ada ya ayah, ada ya abi. Itu yang di depan. Apa hubungannya dengan itu? Itu ada pengemis di depan rumah kita, tua, tapi tiap detik ya abi mencaci maki Rasulullah. Apa hubungannya dengan Rasulullah? Betul, begini ya abi. Walaupun dicaci maki, dus kata-kata sengwelek tok, tiap detik, tiap saat, tapi Rasulullah memberi makan 3 kali sehari. Oh baik, mulai besok saya praktekkan. Baru suapan pertama ditolak oleh pengemis ini. Kamu bukan yang biasanya menyuapi diri saya. Nah, begitu dengar kata-kata itu, Sayyidina Abu Bakar langsung nangis. Enggak melanjutkan menyuapi. Terus yang mencaci maki itu bertanya lagi, "Loh, kenapa kamu menangis? Bukankah kamu yang tiap hari memberikan makan untukku?" Tambah nangis meneh Sayyidina Abu Bakar. Baru bisa sesaat langsung bisa cerita. "Begini wahai saudaraku, yang menyuapi jenengan itu sudah meninggal." Apa? Sudah meninggal. Swear, meninggal. Tahu mau dari mana bahwa itu bukan yang biasanya? Biasanya datang itu tidak langsung dari sendok ke mulut saya, enggak. Tapi dikunyah dulu, karena saya ini tua. Nangis malah Sayyidina Abu Bakar. Ya Allah, Rasulullah sampai segitunya. Habis mencaci maki masih diberi suapan dikunyah dulu baru ini. Ini Masya Allah. Nangis. Subhanallah. Begitu mendengar akhirnya terbuka. Siapa sebenarnya yang menyuapi saya tiap hari 3 kali? Itulah baginda Rasulullah SAW yang kami cintai.
Langsung Yahudi tua yang mencaci maki itu langsung izinkan, mulai hari ini saya mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk Islam. Ini loh Islam, indah. Nurul Hayat ini indah. Ya seperti itu Islam, saling ini dan sebagainya. Ada yang buka, yang bawa terjemahan Al-Quran? Ada yang bawa terjemahan Al-Quran? Saya bawa ini. Kita main-main, ayo. Ada yang bawa? Oke. Al-Baqarah 129 terjemahnya. Al-Baqarah 129. Langsung baca terjemahnya aja. Ini juga dalam rentetan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar jenengan gatuk nanti. 129. Yang keras terjemahnya? Tuh, satu-satu aja. Jangan bareng malah bingung. Sama-sama. Baik, coba perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Ayat 129 Al-Baqarah ini doanya Nabi Ibrahim. Luar biasa doa ini. Tolong camkan baik-baik. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul, berarti setelah Nabi Ibrahim maksudnya. Seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau. Membacakan Iqra, sesuai apa? Al-Quran ayat pertama turun. Iqra, bacalah, bukan tontonlah. Kira-kira sekarang umat Islam ini banyak nonton atau banyak baca? Jenengan sendiri yang ngomong. Sekarang ini lucu, tontonan sudah jadi tuntunan, tuntunan sudah jadi tontonan. Sangat prihatin. Wala taqrubu zina, ajaran. Si ono sing komentar, "Oh, jadi kalau mendekat enggak boleh ya, Pak? Jadi langsung saja ya, Pak. Tak antemi kon." Loh, ini kan bahaya. Ulang-ulang, "Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul di kalangan mereka yang akan membacakan Iqra." Apa yang dibacakan? Ayat-ayatnya. Berarti Al-Quran harus dibaca. Alhamdulillah tadi sudah diawali dengan pembacaan Al-Quran. Adem no mboten? Enak apa enggak? Coba dibareng-bareng ditambahin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala cukup. Begitu dibacakan ayat-ayat Allah, mohon maaf, tenang loh mboten. Kadang-kadang bahkan nangis, dan memang ditunggu nangis kita oleh Allah. Allah tuh suka kalau umatnya menangis terhadap perbuatan yang banyak dosa. Dibacakan. Kunci pertama Al-Baqarah 129, doanya Nabi Ibrahim meminta ada rasul yang membacakan. Satu. Dua, yang mengajarkan taklim. Maaf, seperti saya mengajarkan. Walaupun saya sering bilang, forum ini tidak ada yang bodoh, tidak ada yang pintar. Yang ada, ayo belajar bareng. Mengajarkan. Balighoni wal ayat, sampaikan walaupun satu ayat pahit sekalipun. Tiga, mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan hal hikmah sunnah. Serta mensucikan tazkiyatun nafs. Sucikan dirimu, bersihkan dirimu. Berarti Rasulullah diturun permintaan dari siapa tadi? Nabi Ibrahim alaihissalam,
minta setelah ini ada seorang nabi, seorang rasul yang tiga. Satu, apa tadi? Membacakan. Dua, mengajarkan. Tiga, mensucikan. Stop. Itu permintaan. Tolong Al-Baqarah 151. Sudah ketemu? Ayo mbak, dibaca mbak, artinya. Iya. Sebagaimana kami telah mengutus kepada seorang rasul, mengajari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepada kamu Al-Quran dari Allah, serta mengajarkan apa yang kamu baca. Coba perhatikan, ah itu pakai mic. Al-Baqarah 151, ini adalah jawaban Allah terhadap permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya ulang sebentar. Permintaan Nabi Ibrahim, seorang rasul, ya Allah ya Rabb, turunkan setelah ini seorang rasul, seorang nabi yang membacakan, yang mengajarkan, yang mensucikan. Subhanallah, tidak dirubah apapun kecuali dipindah. Dan ini ingin saya ceritakan pada jenengan semua. Dijawab oleh Al-Baqarah 151. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiga sama tapi dua dan tiga dibalik. Pertama sama membacakan Iqra. Cuman dua dan tiga diswit oleh Allah, suci dulu baru ngajar. Ada apa ini? Allah kok sampai ajarkan, apa namanya? Membacakan, maaf, membaca lalu sucikan dulu baru ajarkan. Berarti seorang pendakwah, seorang guru, seorang suami, seorang ibu, bagaimanapun kita sebagai apapun, coba lakukan seperti yang diperintahkan Allah. Kita ini kan penerus Rasulullah, penerus para tabi'in, tabi'in, ulama-ulama dan sebagainya. Harus apa tadi? Harus apa tadi? Satu, harus moco sing akeh. Siapa yang tiap hari membaca satu buku kecil? Alhamdulillah kak ono. Siapa yang tiap hari membaca dua lembar ilmu? Oh banyak belakang. Ya syukur si akeh. Iya kan? Gimana mau Islam ini hebat kalau kita umat Islam gak seneng moco? Kalau kita gak seneng moco, pasti nanti kita dibohongi orang lain karena ilmunya gak cekecekel. Coba sekarang saya tanya, ilmu umat Islam yang paling top score apa? Mengerjakan diri sendiri sebaik-baiknya atau mengerjakan sebaik-baiknya dan memberi? Atau mengerjakan sebaik jaluk? Mana menurut jenengan? Nah kan, tuh kan. Makanya bisa saya garis bawah, tugas kita hari ini harus tiga kaya. Berkaitan dengan Al-Baqarah 151. Tugas kita hari ini harus tiga kaya. Kaya apa? Kaya hati, kaya ilmu, kaya harta. Supaya bisa to give. Coba-coba jenengan, kalau jenengan semua ini kalau dikasih seseorang ucapkan apa? Bahasa Indonesia. Ayo bareng-bareng. Terima. Tuh kan. Oh no perintah. Terima medit. Tidak ada. Si. Puncak daripada ibadah umat Islam itu to give, memberi. Makanya ini. Membaca. To give diri sendiri dulu. Sucikan.
apa ya Rob? Telinga saya ini ya Allah sangat sempurna. Itu mesti di sini yang disendengarkan sakitnya di sini dan seterusnya. Solawat enggak, Al-Quran enggak, terus gimana? Coba telinga ini ya Allah, luar biasa ciptaan Allah yang namanya telinga ini. Seandainya ibu-ibu, bapak-bapak, jenengan semua ini telinganya bayi woman dengar sampai 1 kilo, jenengan tidak akan hidup di Indonesia. Iya atau ya? Saya ulangi, seandainya telinga kita ini bisa mendengar sampai 1 kilo, dijamin kita enggak akan bisa hidup. Lho kok bisa? Kayak longgong ini, 1 kilo untuk sing ragasan, welek kakek ngomong. Misal ini, langsung diparani ngomong buatan. Wah, gak ayu kemelinti. Waduh, misalkan, kerungu, ngamuk enggak? Untung enggak kerungu. Iya atau ya? Seandainya mata ini kayak mikroskop, tak jamin jenengan enggak akan kolu mangan ote-ote. Kayak nyekel, wow, virus! Alhamdulillah mata kita ini, ya Allah, gak koyok mikroskop, ote-ote bleng, cendol, pentol, mencret, kapok. Gak ukuran kadang-kadang manusia ini, ya Allah. Ini kan luar biasa. Kembali pada tadi Al-Baqarah. Setelah dibaca, ayo dibaca Al-Qur'annya, ayo dibaca sunnahnya, dibaca ilmu yang lain untuk menguasai tiga kaya tadi, kaya hati, kaya ilmu, kaya harta. Bicara harta, baik saya akan praktekkan. Ini baju milik siapa? Milik saya? Tidak. Loh kok tahu? Begitu rusak amoh tak buat. Mobil punya saya? Tidak. Begitu saya mati, gak cukup. Kuburannya 1,2. Istri, suami, milik bapak ibu? Tidak. Ada seorang suami mau meninggal, terus ngomong sama istrinya, dek, ketua-ketua mati, dek. Ayo mati bareng, dek. Kira-kira istrinya ngomong apa? Ojo nemen-nemen apa? Aku kate kawin meneh. Loh, yang banyak, ya walaupun gak ngomong ngono, tapi kan juga istri suami gak masuk dalam liang lahat. Anak gak masuk, harta gak masuk, pangkat, gelar gak masuk. Berarti yang kita punya yang mana? Sing dimakan, capje wis sembuh, apa bebek goreng, bebek penyet, jinje, bokje sembuh. Iki paling isu-isu telek. Loh, nggih napa mboten? Gak nemplek. Loh, berarti yang kita punya yang mana? Yang jenengan berikan. Ayatnya keras lo ya, ayatnya keras lo ya. Araital ladzi yukadzibu bidin, terus walaya fawailul. Pendusta agama siapa? Mereka yang tidak peduli kepada fakir miskin dan yaitu itu. Alhamdulillah Nurul Hayat sudah memberikan wadah untuk menampung infak, sedekah, zakat dan sebagainya. Ini luar biasa. Tugas itu milik jenengan. Sing dipakai amo, sing dimakan telek. Ya sing dikene iku milik jenengan. Lho ngono kadek medit kena ayat jenengan. Sing lucu mana Indonesia rebutan gaya masjid menara sing gede-gede gitu. Sampai MM-an. Padahal kanan kiri akeh sing gak mangan durung bayar SPP, kena itu. Hati-hati. Lho ayat lho nggih. Ayatnya gitu. Baik, kembali. Berarti Allah ini memberikan solusi yang luar biasa atau tidak? Bahwa ini tidak hanya untuk Rasulullah sekarang, berarti untuk kita sekarang. Hei menungso, wocon, bersihkan, baru ajarkan. Maaf yang jadi ustadz, ustada atau guru, angkat tangan. Ustadz, ustada atau guru, angkat tangan. Ngapunten. Apakah jenengan kalau mau masuk kelas, saya juga dosen, saya berarti kan guru. Apakah masuk kelas minimum wudu? Maksimum mendoakan dulu sebelum masuk. Ya Allah ya Rob, sebentar lagi saya mau ngajar ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, bukakan pintu kebaikan untuk anak didikku sehingga ilmu yang kami berikan nanti terbuka menjadi. Mohon maaf yang kayak gitu angkat tangan. Sing ngono isin ngamuk tok guru-guru. Loh jangan kan guru-guru, jenengan barusan terima rapat kan? Ya. Loh ini Indonesia ini aneh kok. Terima rapot anaknya mati-mati anak kelas 3 SD misalkan sing bawa sing ngambil rapot ibunya terus dibuka rapotnya data matematik itu 50.
Lho ngono ibu ngomong ini, panjenengan goblok kayak bapakmu, kayak bapakmu. Pak, lho nek kalau saya dengar tak jawab, lah ngono kok dikawin. Jangan sekali-sekali melecehkan anak kita atau siapapun yang lagi down. Jarang yang seperti ini. Dapat berapa anak matematik? 30. Alhamdulillah nak, durung nol. Ayo golek 70, ayo golek 80. Itu yang luar biasa. Jadi tidak dibunuh saat itu. Kait muntuk dibunuh, wes arek itu luar biasa. Bayangkan ibu, bapak, kalau dengan ibunya dimarah-marahin, dengan gurunya dimarah-marahin, terus anak ini beol di kamar mandi, terus meneng, aku pancen ini goblok. Ayo, apa enggak sedihnya dengan punya anak terus tambah sih gak bisa melebu gara-gara dirinya digencet wong tua, digencet guru. Jadilah orang tua dan guru yang luar biasa seperti Rasulullah SAW, ini gak bisa seperti para sahabat. Tidak ada cacian, kecuali memompa menjadi lebih baik. Makanya sabda Rasulullah, hari ini harus lebih baik dibanding kemarin. Kalau bahasa saya manajemen, monggo belajar bareng-bareng. Yesterday, dari sana bacanya. Yesterday itu di sini. Today di sini. Tomorrow di sini. Baca dari situ ya. Test case-nya adalah, yesterday, ada huruf O? Ada huruf O yesterday? Tidak ada. Today, berapa huruf O? Satu, ini bukan kebetulan atau tidak, tapi asik permainan ini. Tomorrow ada berapa huruf O? Tiga. Tolong O diganti, opportunity, peluang. Pertanyaan saya, kemarin ada peluang enggak? Enggak ada. Wis tutup buku. Tuti gak kena tutup buku. Matematik 30, tutup buku. IP 1,3, mohon maaf jaman cerita aja. Tutup buku. Wingi melarat, tutup buku. Karena sudah kejadian yesterday. Bagaimana today? Ada peluang hari ini. Makanya today is working hard. Ini juga Rasulullah ngajarin gitu. Harus kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Itu Rasulullah. Ulang-ulang, tulisin. Kita kok bingung. Di hari ini harus kerja. Ini bahasa usaha, bahasa action. Kerjanya harus empat. Kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas, kerja ikhlas. Karena apa? Ada peluang merubah yesterday ke today. Contoh. Ngapunten, contoh. Saya haus. Ini ada air. Apa bisa saya terus mendelii kayak Mahabharata? Wahai air, datang. Ya sampai lenggis ngambang nggak tutup ini. Tahu lenggis? Apa? Besi ngecengcengnya. Enteng nono ngambangi. Sampai kiamat gak akan ngambang. Kapan saya bisa minum air ini? Kerja keras, lu ngotot. X0 menuju X1, T0 menuju T1, ono kecepatan. Seperti ini berarti saya action. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan itu. Ini namanya sudah mempraktekkan usaha. Kerja keras. Hari ini menentukan kapan? Hari ini menentukan besok ada berapa kesempatan, peluang? Tiga, lebih besar atau lebih kecil? Kalau umat Islam sekarang jadi entrepreneur itu cuma 2% di Indonesia, berarti peluang jenengan besar atau kecil? Nek besar, ojo 5L, cepet letih, lelah lesu, lolak lolo. Gak apa-apa, mangkel-mangkel tapi demi kebaikan. Sepakat ya? Karena Islam tidak pernah ngajari letih lelah lesu, lolak lolo itu. Semangat, dynamic. Islam itu dynamic. Unit usaha saya itu anak-anak SMA, ada yang mahasiswa yang megang. Saya percayakan, supaya dia tumbuh kembang. Malah di pondok saya itu, manajer laundry-nya anak SMP. Ayo bareng-bareng. Nurul Haid sudah menciptakan sampai beberapa titik. Ayo tiru sih, ngapi-api ini. Tinggal sekarang kalau sudah kembang semua, terus diintegrate.
bersama-sama, gak dewe-dewe. Wis gak apa-apa lah, sekarang masih Dede Nurul Hayati sendirian, Dede Tau sendirian. Saya berharap nantinya semua integrate. Kafa, integral. Bahasa integral kan integral cacing ngono ya. Harus begitu mestinya. Ya. Baik. Sudah, ini tatanan-tatanan. Sehingga kita ini di muka bumi, Rasulullah memberikan fondasi hidupnya satu, mulai dari niat. Innamal amalu diniat. Tidak akan ada amal kecuali niat. Dua, kerjakan dengan usaha keras, pembuktian diri bahwa kita ini terpilih dari Allah. Kerja keras, usaha-usaha. Lalu, jangan lupa nih, mari usaha, doa. Doa, Al-Baqarah 186, tolong dipakai. Ayo biar tuntas, ini semua ajaran Rasulullah yang saya sampaikan. Saya enggak ngarang sendiri. Sudah ada mic kan, Mbak? Itu pakai Mbak, ayo Mbak. 186. Ini Mbak, pakai mic, Mbak. Artinya saja. 186. Stop, stop. Coba perhatiin ayat itu. Apabila ada yang bertanya tentangku, aku ini dekat. Mintalah padaku, tak kasih. Itu siapa? Allah. Gak usah nang Gunung Kawi. Gak usah nang Yang Subur. Gak usah kate ujian SMPTN, pensil dikirim nang Madura. Kate la opo? Loh, yang ngajari siapa? Allah yang ngajari. Aku dekat, mintalah padaku, tak kasih. Koma. Terus? Stop. Aku akan kabulkan doa orang yang minta padaku dengan syarat, tiga syaratnya. Tulis. Al-Baqarah 186. Kalau jenengan mau doa dikabulkan sama Allah, syaratnya ini Al-Baqarah 186. Aku deket mintalah tak kasih. Tolong syaratnya diperhatikan. Mintalah padaku tak kasih dengan catatan satu. Tadi sudah dibaca. Penuhi apa tadi, mintalah kepadaku. Harus minta kepada siapa? Harus minta kepada siapa? Allah. Sekarang saya goda jenengan. Ada si fulan sakit. Apakah sakit menyebabkan kematian? Jawab. Tidak. Siapa mematikan? Allah. Wis, melalui malaikatnya. Sisi, paham ya? Sekarang saya tanya yang kedua, rezeki itu dijemput atau ditunggu? Dijemput, action lagi kayak minum tadi. Yang terakhir, jodoh atau cocok? Jodoh atau cocok? Nek cocok, bu, pak, dek, mas, mbak, gak akan ketemu. Aku mau nih, kawin nih, kawin Raffi, gak guys. Raffi lu kawin, laupo boleh. Gak ketemu. Coba lagi. Saya kok gini-gini, tiba ceplok dadak nikah, sikile jeber. Loh, berarti cocok atau jodoh? Jodoh. Kadang ada suaminya kecil, bojone wendut. Jodoh. Ayo coba tanya, sampean niku kuru kok bojone lemu? Ayo jawab apa? Mbok gak ero wis panjenengane jodoh. Lha gitu jawabnya. Artinya, ya tetap itu ya jodoh ya dikejar, usaha. Jadi mintanya harus kepada siapa? Doa dikabulkan. Lanjut. Stop. Nomor 2. Kapan doa dikabulkan? Setelah berdoa hanya kepada Allah. Nomor 2, penuhi perintahku. Hayalah sholat. Biar budal. Itu doanya dikabulkan. Hayalah sholat. Engkau sih ya Allah. Hana catatan seorang istri ya Allah. Ya Allah, itu si api ya Allah. Subuh-subuh. Hayalah sholat. Ya Allah, Real Madrid ya Allah. Real Madrid. Si swear, Real Madrid ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Si ngenyang dadaan. Duhur-duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, kerja ya Allah. Jenengan kan merintahkan. Harus dinafkahi istri dan anak saya, maka kerja dalam memakai. Jadi sweet ya Allah, ya Allah, please ya Allah, please ya Allah. Kerja ya Allah, kerja. Sopo sih gak sibuk?
bisnis sibuk, petani sibuk, terus kapan? Kalau memang ada pertanyaan kayak gitu, tolong dicatat. Sholat cuman yang wajib ya, cuman 5 kali. Dan jangan tidak sholat dalam kondisi apapun. Karena satu-satunya perintah yang bisa temu dengan Allah, cuman sholat. Berarti sangat-sangat penting. Lungun kok wani, yang sudah umroh sama haji, angkat tangan. Pertanyaannya gini, kalau jeneng sudah umroh dan haji, begitu adzan masih kerja? Digletak noise. Mau manusia nyolong paling ya wong Indonesia. Enggak, maaf. Artinya gak ada mikir ini kok barang dicolong. Wongnya seket tutup kain mesti tinggal. Hawa wang baro wawang berbudak tutup budal. Ning Indonesia, mbok kakek ngomong. Hawa wang baro. So perik sing adan nih, suara ini welek. Udah, mes gak sholat ngelengelan uang bisa. Astaghfirullahaladzim. Nuwemen kok orang-orang ini wis gak ndang budal. Padahal hayalah sholat. Sopo sing gelem sholat terus itu apa? Hayalah. Diapakan ini sama Allah? Dibajakan, dimuliakan. Jadi kalau doa ingin dikabulkan, diapakan? Harus penuhi perintah Allah. Khususnya sholat. Gak iso berdiri, duduk. Gak iso duduk, berbaring. Iso miring ini, yus ngunu sholat. Gak iso meneng tok, yus ngunu meneng. Gerakan iso iso, gak iso gerakan, kedip-kedip. Gak iso kedip-kedip, bungkus. Ya wis mati. Jadi tolong kalau jaga orang sakit, jangan hanya obatnya diinget-inget. Tolong hembuskan waktunya sholat. Walaupun mungkin gak segera dibisi, dijak bareng jamaah. Gak apa-apa. Jangan sampai tidak sholat. Hati-hati. Jadi harus apa tadi? Doa dikabulkan, harus memenuhi perintah Allah. 3. Coba. Beriman, itu kalau bagai santai, harus yakin. Sekarang saya tanya, kun fayakun siapa yang punya? Betul. Kadang-kadang lucu manusia ini. Seorang ibu anaknya lulus SMA, berdoanya seperti ini. Ya Allah, kedokteran UNER, ya Allah, dokter, ya Allah. Tapi rada bodoh, ya Allah. Ya apa sih? Loh, kun fayakun siapa? Allah harus yakin. Tuti ya ngono, tuti ya Allah, tuti ya Allah, tuti. Loh, gak apa-apa dalam rangka untuk keinginan. Yang penting syaratnya tadi kan. Syaratnya apa tadi syaratnya? Berdoanya harus kepada Allah. Terus penuhi perintahnya. Terus yakin, beriman. Lanjut mbak, kurang sedikit lagi. Sudah. Jadi kalau kita bisa kayak gitu, sudah indah sekali Islam ini. Ya kan? Jadi tidak ada kemalasan. Semuanya aktif, dinamik. Untuk meraih 3 kaya. Kaya hati, kaya ilmu, kaya harta. Kalau sudah dapat atau belum, to give. Kalau ingin ikan yang besar, umpannya harus yang itu. Kaya hati, minimum kaya hati. Senyum adalah sodako. Ada yang tadi masuk sini yang gak bisa senyum. Ayo coba latihan, kiri 2 cm, kanan 2 cm. Ting, ayo. Itu sudah sodako itu, masya Allah. Lu mau sok melbu sama metutat, metutut. Kadang-kadang ibu-ibu nih telat apa duit itu langsung muji sampai runcing. Ya Allah, astagfirullah. Tapi buatan di sini, 100 kilo dari sini. Baik, itu pancingan saya. Saya ingin ada diskusi atau sharing atau apa. Mudah-mudahan kita nanti saling melengkapi dan sebagainya. AMKM, Anda meminta, kami menjawab. Frekuensi Nurul Hayat. Dipersilakan. Wis takon opoe, bismillah. Nek gak gelem takon, berarti jenengan masuk komunitas Ike Nurjana, terlena. Dan ini bahaya, Omay Rama bisa marah ini, terlalu. Ayo. Tuh temen kan gak ada yang takon. Numen kok jenengan ini. Kini harus ngeden-ngeden gak ada yang takon. Ayo coba, saya yakin ada, silakan. Tanya apa saja. Nggih, monggo. Oh kukur-kukur datang. Silakan. Ya monggo pak. Miknya mbak. Mbak, miknya mbak. Mbak, ini tolong. Ini sudah ada mic. Oh sudah. Itu untuk putri. Monggo pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bersyukur pada Allah bahwa saya dalam keadaan sehat. Nama saya Diman. Di itu ngabdi, man itu manusia. Jadi saya mengabdi kepada Nusa Dosa karena Allah. Amin. Alamat saya Jalan Raya Wadung Asri nomor 141. Catat, mungkin punya anak. Catat. Iya Pak, monggo. Saya Pak Ustadz atau Pak Kiai, saya mohon maaf. Saya ingin tanya. Bangsa rakyat Indonesia itu hampir 90% itu beragama Islam. Betul. Kenapa korupsinya terlalu tinggi nomor 1 di dunia? Betul. Terima kasih. Apakah dalam hal ini tidak berpengaruh pada agama? Dan bagaimana cara membimbing manusia-manusia yang berkorupsi itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbahnya ini takoni situ, tapi wangil jawabnya. Baik, saya mencoba menjawab. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, gampangnya gini. Sholat itu akan apa? Mencegah? Sekarang dibalik. Apa sholat yang salah? Apa wong yang salah? Wong sholat kok si korupsi? Sholat kok bergendak ria? Sholat kok ngenditan? Loh, gak usah ngono aja Pak. Ibu-ibu itu kalau ke Carrefour, Giant, Hypermart beli klengkeng, coba perhatiin. Kono nimbang, kene yo nimbang. Apa gak ngentit gini? Ini contoh yang kecil aja. Pertanyaan saya, apakah ada tulisan gratis? Gak ono. Kadang klengkeng, terus apa namanya Bu? Ibu, jeruk cili. Terus kan? Kono nimbang, iki yo nimbang. Nek bapak-bapak biasa ya, kacang godok. Gak pernah izin minta, tapi lucu. Kono nimbang, kene ngoncek podo sak kilo nih. Loh, mohon maaf loh ya. Pertanyaan saya, halal atau belum ini kalau belum izin makan? Tidak. Wis aja dibaleni meneh. Kalau pernah tekan ono tukang kacang ini minta maaf hari ini dan seterusnya. Timbangin kok ning neraka ditakon, kon mangan kacang pirang kilo? Wis izin, mboten ya dier. Gak percaya mati yo. Kembali pada pertanyaan Bapak. Jadi lucu kan, sudah sholat ya sik ngentik, sik korupsi, sik bergendak ria, sik selingkuh, sik ini itu, apa yang salah? Apa yang salah? Yang salah adalah dirinya tidak mempraktekkan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nantinya akan ada perang terbesar. Langsung Sayyidina Umar berdiri, ya Rasulullah, perang Badar niki pun besar, wis capek deh. Sik wonten perang malih. Heeh. Perang apa ya Rasulullah? Jawabannya semua tahu. Hawa nafsu. Itu Pak. Betul, kita mayoritas Islam, tapi minor dalam seluruh gerakan. Ekonomi dipegang mereka, politik pegang mereka. Kapan menangnya? Gak akan menang kalau umat kita masih seperti ini. Sik mikiri dirinya sendiri, penuh dengan nafsu. Coba praktek sholat untuk ekonomi, praktek sholat untuk politik, selesai sudah. Mari kita coba lihat praktek ekonomi dengan praktek sholat. Imamnya satu atau dua? Tuh, pemimpin satu. Bikin koperasi gitu ya, tuh Nurul Hayat ini semua, terk, pemimpinnya satu. Koperasi, selesai, tutup Indomaret, Alfa dan seterusnya. Duh, benar. Asal imamnya ngomong, rapatkan dan luruskan. Apa artinya? Kalau produk umat Islam ada, tolong jangan beli di produk yang sama di lain tempat. Mati itu semua. Ayo, sepakat enggak? Ya toh ya? Ya toh ya? Kita ini seringkali tidak sepakat untuk dijalankan. Sepakatnya hanya di mulut. Kelemahan kita lagi-lagi pada proses, yaitu kebersamaan. Padahal di sholat itu, ya Allah, rapatan lu, itu maksudnya begitu. Jadi antar pondok, antar ini coba menjadi satu, beli Indonesia, terus kompak, Nurul Hayat bagian sekian produk, Hidayatullah bagian sekian produk, ini sekian produk, terus kompak, jedek, wah mati rate. Betul, betul.
Sekarang kan mohon maaf belum. Kita itu sendiri, nuraya sendiri, CKB, DWDW. Wes DWDW kadang-kadang penyakitnya 4S. Apa itu? Senang orang lain sedih, sedih orang lain senang. Sek mencaci maki. Ini loh kita lemah sekali. Kembali pada tadi, jadi ujung-ujungnya kenapa ada orang yang sudah sholat? Kenapa orang sudah sholat, sudah Islam, sudah ini? Kok masih korupsi ini? Orang itu belum paham arti Islam. Makanya tadi Pak, mohon maaf, tadi pemuda yang mau berzina tadi, saya mau berzina ya Rasulullah. Begitu diberi tarbiyah oleh Rasulullah, seandainya kamu jinai itu ibumu, mau dibunuh. Nah, difahamkan. Oh, berarti orang yang Islam kok sik korupsi, orang Islam selingkuh, orang Islam ngentitan dan ngerpean, masih ngerpean, itu berarti dirinya belum tahu esensi Allah. Kuncinya satu, kalau kita mau berbuat negatif, apapun negatif, tolong tanyakan, Allah melihat apa enggak? Kalau kita bisa ngomong, Allah enggak melihat, entek no negatif itu. Ini Pak yang lemah. Kita masih kena nafsu. Makanya Rasulullah juga bersabda. Sabda Rasulullah, apa? Awas akan ada tiga ta yang akan meracuni manusia. Masih ingat apa? Tahta, harta, wanita. Ditambah dua ta lagi sekarang. Toyota dan Jakarta. Habis sudah Pak, kena ini, apalagi bahasa Jawa, yang ingat bahasa Jawa, kapan Hono Coroko Doto Solo mati? Huruf Jawa Hono Coroko Doto Solo, kapan matinya? Jika dipangku sopo, wanito, limo, tohto, mudo, matis. Ngerti nggih Pak, kurang lebih ngoten Pak. Jadi bukan aturan yang salah, bukan Islam yang salah. Yang salah siapa? By yourself. Artinya apa? Begitu kita menyalahkan orang lain, kamu salah, kamu ini. Ternyata empat telunjuk menyalahkan siapa? Diri sendiri. Ono, gara-gara kon, ono. Jadi sekarang yuk, mulai hari ini, kita introspeksi diri sendiri. Kita harus paham agama ini, kita harus ngerti, tapi jangan puas di situ. Terus praktekkan. Dengan apa? Samina watona. Segera mungkin sebelum kematian yang datangnya pasti. Lagi yang lain. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo ini. Generasi muda ini harapan saya berpikir lebih jauh dan mentaati agama yang tadi menurut Islam. Yeah. Betul. Agama harus kuasai. Leres. Monggo Pak. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya kebetulan dulu dari ayah yaitu Ibu Rahmat Pak. Pertanyaan saya untuk banyak bacaan Al-Quran itu adalah baik. Sekarang saya itu pernah ikut sholat, akhirnya yang sebagai imam itu lama sekali membacanya ayat Quran itu. Itu gimana Pak Anyan? Yang sebaiknya itu kan ya. Kan ada yang cepat, ada yang lamanya. Terima kasih. Baik. Lagi-lagi mohon maaf. Semuanya kalau ikut aturan Rasulullah itu selesai dan indah dan baik. Rasulullah itu kalau sholat sendirian, catat. Kalau sholat sendirian, itu luamannya enggak ukuran. Tapi begitu Rasulullah itu berjamaah, Rasulullah itu ukurannya standar. Standar juga cepat juga suwi. Kenapa? Ada yang tanya waktu itu sahabat. Kenapa? Karena ditakutkan jamaahnya ada yang sepuh, ada yang sakit, ono sing gendut. Lho orang gendut itu kalau ngadek kan susah. Bayangkan gendut rukuke setengah jam pegang geblak. Artinya yang benar kalau ngikuti cara Rasulullah adalah sa'madyo. Pas pada tatanan, yuk gak cepet, jangan terus kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim, amin, kof, Allahu Akbar. Sah memang, tapi nemen. Biasanya pada saat terawih, lu ada yang pernah ngikut itu. Saya sampai mikir gini, ini saat jenis sholat ketemu Allah atau nguber dukun kata mana? Cendet, masalah. Gak sempet baca saya sampai, terus terang aja.
Nah, kayak seperti itu tolong ya jangan. Apalagi terus kewa yang mentang-mentang muridnya Nurul Hayat, waduh, begitu rakaat pertama tarawih bismillahirrahmanirrahim walau tuh kadik ngelingkung ini koyo Madinah ngono. Barang terbaru bukaan surat Alif Lam Mim jari makmum, iki Al-Baqarah, Al-Baqarah. Wis kesuk gak nek masjid kene. Lah kok dilalah pas Al-Baqarah bulet kayak kaset. Mim mim jari sing arek cilik kul wale. Artinya apa Bapak, Ibu? Semua itu ada ukuran yang diukur jamaahnya. Kecuali ngapunten kula jare, misalkan ada pondok, jamaahnya memang muridnya dhewe, dek nom-nom, kyaine memberi contoh, enggak apa-apa, kan sudah terbiasa. Tapi kalau jamaahnya umum, tuwek, gendut, ini macam-macam, sing kolesterol, sing wis macam-macam, sing migrain, salat bareng. Mbok mainkan dua rakaat Al-Baqarah karo Ali Imran mati, Pak. Ya walaupun enggak mungkin gitu. Tapi paling enggak ada ukurannya, ngaten, Pak, jawabannya. Jadi yang benar lihat siapa makmumnya. Ada lagi? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Fajar dari Gedangan. Saya baru pertama kali kesini dan acaranya seru sekali. Saya mau tanya, ini masalah sensitif sekali biasanya tentang bid'ah. Jadi saya sekeluarga besar NU, tapi saya sendiri Muhammadiyah. Saya dan keluarga saya sangat demokratis dan sangat sangat apa ya istilahnya ya. Kamu bisa, yang ini, keluarga yang ini kita tidak mempermasalahkan. Tapi gimana kalau keluarga sudah baik-baik saja, tapi gimana dengan masyarakat? Kadang masyarakat merasa ngerasani atau gimana, itu anaknya kok tidak ikut tahlilan atau gimana. Padahal kita sebenarnya dia sama baiknya. Seperti kata Ustadz Heri, Ustadz itu tahlilan sama baiknya juga bisa sama lah. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Jadi gimana menanggapi masyarakat itu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini loh, memang di masyarakat itu kan berkembangnya antara NU dan Muhammadiyah. Ini saya coba buka saja, artinya begini loh. Itu sebenarnya kan persoalan organisasi awal-awalnya. Kalau ditarik lagi antara Kiai Azhari dan Dahlan Iskan itu gak ono perbedaan. Sudah bagi-bagi bidang sebenarnya. Ahmad Dahlan itu ya. Itu kan gara-gara ya terus ke bawahnya itu yang bermasalah. Karena ketidakpahaman aja. Contoh, kunut dan tidak kunut. Semua tahu Hamka itu enggak pakai kunut. Karena Muhammadiyah. Terus Idham Khalid NU pakai kunut. Singkat cerita, Kiai Idham Khalid berkunjung ke rumahnya Hamka, nginep. Ini true story. Nginep. Terus begitu subuh, Hamka mempersilakan Kiai Haji Ilham Tulet untuk menjadi imam. Ternyata begitu sholat, Kiai Haji Ilham Tulet ini enggak pakai kunut. Begitu selesai acara doa dan wirid dan selesai, ditegur sama Hamka. Wahai saudaraku, antum kan biasanya pakai kunut. Kok tidak pakai kunut? Jawabannya, Masya Allah. Apa enggak boleh saya sebagai saudara membahagiakan saudaraku yang lain? Masya Allah. Sisi, nanggep. Sinyalnya nanggep. Nggak tahu setelah berapa tahun gantian sekarang Hamka nginep di Idham Khalid. Subuh lagi Idham Khalid mempersilakan Hamka untuk Profesor Hamka untuk ngimami. Subhanallah, Profesor Hamka pakai kunut. Sama pertanyaan, loh antum nggak biasa pakai kunut, kok pakai kunut? Jawabannya kurang lebih sama. Apa nggak boleh saya menyenangkan saudara saya yang lain? Dari dua contoh ini menandakan sebenarnya nih kilafiah-kilafiah kayak gitu tuh banyak, tapi enggak usah diperuncing. Faham? Kecuali misal, nah ini harus diluruskan. Contoh melahirkan. Ya. Terus hari-hari dibungkus, dikek kembang, dikek oblek, iku Hindu. Tolong itu diluruskan, tapi enggak boleh sampai mengkafir. Beda gak tadi? Beda ya. Kapan harus diluruskan? Kapan ini? Lagi
Kalau zaman Rasulullah memang bersedih itu cuma 3 hari. Kenapa di Indonesia khususnya NU, misalkan pada saat kematian kok ono 1, 2, 3, 7, 40, 100 ini dan sebagainya. Kalau ngikut Rasulullah, insya Allah nggak ada masalah. Yang jadi masalah, nah ini, bukan tahlilnya, bukan bacaannya yang jadi masalah. Itu bacaan api kape. Lailah, dia jadi dikir. Ini siapa lu ngomong gak tau dikir. Yang jadi masalah di lapangan adalah nek gak mitoni petang polo 100 iku gak srek gak koyo-koyo wajib tolong diluruskan. Si iso nanggep. Walaupun gak gampang loh yang luruskan kayak gini. Saya tahu gak gampang. Saya ngeluruskan ibu saya juga gak gampang. Jadi, nah setelah kita berdakwah, apa perlu bahas hasil? Gak usah bahas hasil. Kita enggak tahu apakah hasilnya positif atau hasilnya negatif. Hasil positif, ojo sombong. Hasil negatif, ojo sedih. La tansa, inna waha ma'ana. Enggak usah sedih, Allah bersama kita. Jadi semari dakwah, sudah tawakal pada Allah. Ingat tadi, niat, usaha, terus doa, terus tawakal. Hasil enggak usah dibahas. Faham? Dengan kayak gitu enteng sudah mensikapi. Misalkan lagi Pak RT katanya gawe masjid loro. Kebetulan saya alami di Gunung Anyar Mas. Saya rumahnya di Gunung Anyar Mas ini. Pertama kali cuma 10 orang. Sekarang sudah ada sekitar 500 orang. Saya bilang apa? Kebetulan saya ditunjuk jadi takmir seumur hidup katanya. Saya kumpulin itu orang NU maupun apapun tak kelompokin. Saya bilang, ini mau pakai masjid apa ini? Mancing aja saya. Jangan ngotot. Saya mau bilang ngotot kabeh. Terus saya bilang, nek ngotot itu kapan masjidnya berdiri? Cici. Sapulidi situ gak iso ngresiki latar. Tapi nek sewu ditaleni latar resi. Ya sudah, terserah Pak Jubri. Baik, nek terserah saya. Masjid ini Islam. Guys, gak usah pakai bendera A, B, C, D. Gimana caranya? Tergantung imami. Imami NO, ya monggo. Kuno toh. Imami ya gak pakai kuno. Alhamdulillah, selesai. Gak ono terus keperuan, ayo NO ku undang. Islam itu indah. Islam itu rukun. Islam itu sing gak rukun, gak indah sapa? Islam apa wonge? Yo sampean sing jauh lho ya. Wonge, Mas. Paham ya, Mas? Artinya sudahlah, wis gak usah kita ribut tentang itu. Kecuali sing diharamkan kok dikerjakan. Lah, ini pun juga ada adab-adabnya. Tadi aja bagaimana Rasulullah tahu yang berzina tadi? Gak dibunuh. Padahal jelas ini dosa besar. Ditarbiyah, itulah konsep dakwah. Dakwah itu harus pakai konsep batu. Tik 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 batu keras lubang. Sing susah 2 poin. Manusia itu susahnya 2. Gak gelem dan wedi. Nek wedi iso tak terno, nek gak gelem itu yang susah. Makanya kita harus open mind, open minded supaya kita bisa menerima apapun, terus kita buka bareng-bareng ayatnya, kita buka-buka hadisnya, terus gini setelah misalkan terjadi perbedaan tafsiran, ya sudah, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi pun juga ada perbedaan tapi tidak dibesarkan. Ya, cukup ya, sip. Panitia sampai jam berapa ini? Lanjut sampai jam 4, oke. Masih ada? Monggo, Mbak, mic-nya Mbak. Baik, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Panitia sudah bengok. Pertanyaan terakhir. Bagi yang mau isim is, WhatsApp dan catat nomornya. 0816. Kalau WhatsApp itu nanti akan ada apa namanya sejenak pagi, insya Allah tiap pagi akan dapat. 0816 541 3862. Yang kalau ingin WhatsAppan sejenak pagi tiap pagi dapat 0816 541 3862. Bagi yang punya BBM 282 BCAASE 282 BCAAE. Yang terakhir bagi yang suka ngemil-ngemil
DJOPRI Jupri, DJOEPRI Jupri .its@gmail.com. Ulang, DJOPRI Jupri .email.com. Mudah-mudahan tiga ini akan menambah wacana jeneng. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mengucapkan selamat kalau misalnya kalau tadi kan Bapak seperti menyinggung soal ucapan selamat Natal. Dan kita kan semua sudah tahu kalau kebanyakan dari sini setuju bahwa misalkan bahwa tiga kali ucapan selamat Natal haram. Itu termasuk mengakui peringatan. Iya betul. Tapi kan tadi Bapak juga menyinggung juga bahwa semuanya itu berawal dari sana. Nah, bukankah Rasul juga mengajarkan, bukankah Rasul juga mencontohkan bahwa beliau juga dihukum dengan yang beragama lain? Terus bagaimana kalau kita punya sahabat yang mengatakan bahwa niatnya bukan mengakui, kan tidak semata-mata kita mengatakan saya yakin apa itu dari mereka, bukan, tapi untuk menghargai persahabatan kita biar mereka juga tahu kalau Islam itu indah, gimana caranya supaya cara indahnya Rasul itu bisa kita contoh gitu loh, nggak semata-mata terus maaf ya gak ngucapin soalnya Islam punya prinsip, gak sekedar gitu, nanti kan mereka jadi, oh Islam kayak gitu ta lah, gimana caranya supaya tetap terlihat indah gitu loh. Udah, bagaimana? Ya. Toleransi itu bukan akidah. Saya ulangi sekali lagi, toleransi itu bukan akidah. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan akidah, itu budaya. Kita beda memang, Batak, Dayak ini beda. Jangan pernah mengatakan kan hanya sekedar ucapan. Kalau hanya sekedar ucapan, tolong Mbak sampaikan ke mereka, silakan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia mau hebat. Kalau sekedar ucapan, tolong suami ucapkan talak. Ayo wani. Ngerti maksud saya? Tolong sampaikan loh. Saya yang teman-teman saya Kristen, saya kasih wacana seperti itu, Mbak. Saya bukan tidak toleran. Islam di Indonesia sangat toleran. Cuman kalau Islamnya sedikit, misalkan Papua, Bali, Bali mulai nyenyek sekarang. Jilbaban sudah enggak boleh jadi pegawai ini, pegawai itu. Loh, mana yang toleran sekarang? Saya terangkan sama mereka. Kenapa saya tidak mengucapkan selamat itu? Kalau saya mengucapkan, berarti saya mengakui eksistensi Tuhanmu telu. Padahal saya jelas materi es situ la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang lain ayo gandeng renteng. Bisnis ayo, tapi nek iso bisnis sesama muslim ben barokah. Tegas ya. Jadi Islam itu tegas, Mbak. Jangan kena perkutak dengan persoalan seperti tadi. Waduh, ini enggak toleran, Pak Jupri. Kemarin dari Riyoyoan ngusung-ngusung tembok, ini minal aidin wal faidin, enggak apa-apa, terserah. Tapi kita ojo latah. Nek ngono awake dhewe ucapan selamat iku mau. Lho latah. Ono hadis, Mbak. Jika umat Islam mengikuti seperti mereka, berarti umat Islam koyok. Contoh nanti malam tahun baru, Mbak. Budaya kita ngebong-ngebong syukdor, syukdor. Ayo entekno duitmu, mencret-mencret. Sudah tidak bermanfaat, ya kan? Makanya saya himbau ini yang hadir, tolong malam tanggal 1 itu sama dengan tanggal-tanggal yang lain. Daripada gitu, yuk dikir, yuk doa, yuk ini itu kan indah, bagus. Dari kreng-kreng-kreng, pertama polusi, duit entek, mesti mangan. Tuku trompet, tetet-tetet, mari ngunung kesuk rusak. Nah timbang tetet-tetet, tuku tafsir, tuku ini kan malah bagus. Ayo, mulai hari ini kita merenung bagaimana esensi Islamnya. Kapan dilarang? Dan, tolong di garis bawah, Mbak, Mas, garis bawah, jangan garis miring. Ceblok. Apa? Yang halal dan yang haram banyak yang mana? Yang halal. Yang boleh dan tidak boleh banyak yang mana? Wis, iso mengerti, Mbak? Ojo di aneh-aneh. Ya. Jadi terangkan sama mereka yang non muslim khususnya Kristen. Apa aku kok gak pakai topi Sinterklas? Bilang aku lu jilbaban, aku Islam. Enggak ada pemaksaan agama lain dengan agama lain. Saya keliling kemarin depan UPN ini di Malang, malah satu kabupaten
Tidak ada sekarang pakai topi, wedi kabeh. Islam harus kuat dan kompak. Jangan terus bareng ngono, kene ngono jatek sing liya ngomong gak apa-apa. Ya iki sing marahi ruwet. Termasuk tadi sudah saya katakan Quraisyhab. Quraisyhab itu si A. Gak pakai O, memang bener. Nanti si A gak usah diimani lah, omongnya si A Rasulullah dienyek kok. Masa kita ngimami si A? Ngerti maksud saya? Undang lagi panitia, bahas si A. Ya, kurang lebih gitu ya mbak. Kenapa saya tadi berapi-api mbak? Jangan gadekan akidah. Soal toleransi silakan non-akidah. Nek mereka gak tanya atau tanya, tolong diceritakan kenapa saya tidak. Kalau hanya sekedar ucapan, bilang mbak, bilang ya weh, coba sih kalian ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang terakhir, ilmiah banget. Tanggal 25 Desember itu ternyata di Nasrani sendiri itu geger mbak. Saya punya catatan, ada 20 kejadian kelahiran Nabi Isa yang dianggap Yesus oleh mereka berbeda. Lho kono geger mulu sampai melok-melok. Cik, nene. Wis dong, Mbak. Dong. Alhamdulillah. Tolong bedakan ya, akidah, toleransi, Bhinneka Tunggal Ika. Bedakan banget, nggih? Baik. Itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan semuanya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan yang hadir ini bapak ibunya, suami istrinya, anak-anaknya, keturunannya soleh-soleha. Mudah-mudahan semuanya dibarokai rezekinya oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh segera ditemukan jodohnya oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan yang punya utang segera dilunasi oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan nanti akhirnya kita ini meninggal dengan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan oleh Allah kita diberi kekuatan untuk senantiasa melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi keistiqomahan, kekuatan untuk menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan pula apa yang kita amalkan, apa yang kita berbuat ini semuanya mencari ridha Allah, diterima oleh Allah, diampuni dosa-dosanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf kalau ada tutur kata, kesalahan atau apapun, tidak ada niatan dari saya. Mari saudaraku, kita jadikan diri ini menjadi penyebabnya baiknya diri dan orang lain. Itulah sebaik-baiknya umat manusia, wabil khusus Islam. Ngapunten kang kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.